Okey. Okey, assalamualaikum semua. Sekarang ni saya dengan Adwa nak buat eksperimen. Kita ke segmen eksperimen. Kita nak menunjukkan beberapa jenis gam. Apa benda tu water base? Apa benda tu silikon? Apa benda tu waterproof? Apa benda ni? Dan sekarang ni kita akan tunjuk kepada anda semua bahawasanya vinyl flooring ni adalah waterproof sebenarnya. Waterproof. Dia tak dia tak kembang. So dia memang tahan lama. Memang bagus, memang 20 kalau 20 celup years, kan? Kalau celup dalam air pun 100 tahun biarkan pun dia takkan kembang. So maknanya 10 to 20 years tu macam tak ada hal lah. Macam tak ada hal. Ini water base. Okay, water base glue. Okay, kalau gam ni sudah kering, okay, kita dah letak atas apa ni, lantai dia dah kering apa semua, kita tampal vinyl kat atas dia. Okay. Kalau dia dah kering habis, air daripada atas kalau banjir ke apa tu, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dia punya apa ni, problem dia adalah moisture daripada lantai. Daripada lantai. Kalau moisture daripada lantai, kita nak tunjukkan apa akan jadi pada water base glue tu. Okay, so kita masuk. Okay, kita kacau dia jadi macam susu. Boleh minum ni. So the entire glue is dissolved. Okay. Okay, as you can see, dissolved. Okay. Okay, so that means kalau ada moisture kat lantai kita dan ada guna gam yang biasa ni, so dia gam tu akan cair dan dia akan naik atas vinyl. Vinyl tak rosak. Tapi tercabut lah kiranya. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda semua yang duduk di kampung ataupun di ground floor, kalau nak pakai vinyl flooring boleh, tak ada masalah. Tapi cara yang terbaik adalah untuk gunakan double sided dan juga waterproof base dan juga double sided. Untuk rumah-rumah kampung ataupun di rumah yang level bawah, ground floor. Okey. Ini pula, ini silikon yang kita guna untuk dinding, boleh guna sebagai waterproof juga. Okay. So ini adalah solvent base. Ini water base, ini solvent base, ini jenis minyak. Itu jenis air ya. Okey. So kita nak cuba keluarkan. Okey. Oh, dia macam tu. Oh, kau tak pernah pakai benda ni? Tak pernah. Oh, aku selalu main benda ni. Keras tu. Okey, ini silikon. Ini silikon. Oh, okey. Silikon ni, okey, kita letak air kat dalam dia. Letakkan. Okay, what will happen? Okay, let's see what happens. Tadi dia terus ni. Oh, dia tak kesegak langsung. Okay, cuba kacau. Wow, maksudnya memang dia takkan jadi apa-apa. So, better pakai ni, kan? Ini untuk dinding. Oh lah, tak jadi apa lah. Dia tak dissolve lah dalam ni. Nampak? So, maknanya bagus lah ni. Yang ni memang silikon lagi. Lah. Silikon lah. Untuk tahan ke apa ni. So nampak perbezaan glue pun kena memainkan peranan penting untuk korang nak pasang vinyl. Jadi kita kena tahu kalau kita nak pasang kat dinding, kita kena pakai gam. Yang paling penting korang nak gam-gam tu kan. Gam-gam ni semua korang boleh dapat kat Alaksa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau nak tahu pun tanya dia orang je. Dia orang akan explain kat korang. Okey, dan sekarang ni kita akan teruskan lagi ke gam yang seterusnya. Jadi sekarang ni kita bagi tahu sini sikitlah. Kita bagi tahu ni sikit. Okey, ni tadi adalah water base. Jadi water base ni sebenarnya kegunaan dia bukan tak berapa bagus. Jadi kalau sekarang ni, kalau lantai kita tak ada moist, kalau air daripada atas tak akan tembus dengan gam ni. Cuma yang kita risau bila lantai kita ada moist, kan, nanti dia akan larut. Jadi macam dia ni akan ternaik lah atas kita punya vinyl tu. Jadi vinyl tadi kita akan tercabut lah kiranya. Tapi kalau pakai yang ini nampak silikon. Dia tak ada masuk langsung air tau. Dia memang waterproof lah. Ya. Yeah. Jadi memang tahan lah. Ini memang tahan sangat lah. Yang ketiga. Yang ketiga ni. Mari kita lihat. Ini adalah waterproof. Kan bos? Ya, yeah, waterproof glue. Waterproof glue. Waterproof glue. Dan waterproof glue ni satu bag. Okay. Waterproof glue ni adalah hasil kreativiti daripada Al-Aqsa sendiri. Yang takkan dapat kat mana-mana. Alright. Ini dia waterproof glue. Nampak? Nampak material dia. So yang ni kalau dicampurkan dengan air, kita tak tahu apa macam mana yang boleh akan jadi. Okey. Jika campur, dicampurkan dengan air, campurkan masuk mulut. Boleh. Puasa dia macam coklat. Macam peanut butter. Oh, sama juga. Dia tak akan campur. Dia tak akan tercampur, betul. Dia tak akan tercampur. Jadi ini adalah hasil kreativiti di Al-Aqsa. Al-Aqsa punya ramuan ni sebenarnya. Create sendiri benda ni. So yang ni memang digunakan, yang ni sesuai lah. Ni silikon. Untuk bathroom ke apa nak guna. Untuk bathroom memang boleh. Untuk tempat ada moisture. Yes. Untuk tempat yang ada moisture, inilah. Jadi kalau ada moisture tak ada masalah kita pasang ni. Tak ada masalah. Jadi ini adalah solusi terbaik lah pada saya lah untuk kita gunakan. Dan gam ni diberikan masa kita beli ataupun kita kena beli separate. Beli separate. Berapa satu bag besar tadi tu yang tadi besar? Yang besar mana? Yang waterproof glue. Waterproof glue. Yang bag besar tadi. Glue dia ada 8 kilo. Tiap 1 kilo boleh cover satu box. Harga waterproof glue ni dia tinggi sikit. Okay. Harga dia RM250 satu bag.
8 kilo. Tapi dia punya pemasangan tu memang melekat, memang jangan risau. Air daripada bawah ke, daripada atas ke, semua takkan lalu. Tepi ke apa ke, memang takkan lah. Memang takkan jadi apa. Tak masuk. Tapi kita ada juga, kita ada juga solusi lain kalau nak murah sikit. Satu beg tadi tu, walaupun dia bagus tapi dia mahal sikit, tapi ketahanan ni memang sangat-sangat lama. Okay. Itulah cara-cara pemasangan vinyl adhesif ni. Kalau anda nak tahu untuk pasang di rumah. Kalau dan kita orang pun boleh pasang sendiri, korang pun confirm boleh pasang. Jadi kat mana nak dapatkan? Al-Aqsa Carpets. Jadi pergi ke Instagram Al-Aqsa kalau nak tahu. Betul. Al-Aqsa, Al-Aqsa Carpets. Korang senang je, korang Google je. Yes. Keluar Al-Aqsa Carpets ni, keluar pasal dia orang dekat YouTube, cara pemasangan semua ada. Lepas tu pergi website dia orang, Al-Aqsa Carpets. Website dia orang apa? Website. Al-Aqsa Carpet. Al-Aqsa Carpet adalah website www.alaqsacarpets.com.my. Ya, yeah, okey, jah. Segmen okay. Eksperimen DIY settle.